kembali lagi di Doktrin Jaya. Wow, teman, di depan kakak ada banyak sekali koleksi mainan kereta api, teman-teman. Lihat, ada dua kereta api lokomotif CC206. Kali ini dengan livery yang berbeda, teman-teman. Karena itu adalah livery KAI yang terbaru dan juga livery KAI yang lama, yang mirip seperti dengan livery KAI yang ada di Polandia, teman-teman. Wih, lihat itu seperti dari Spanya, teman-teman. Dan lihat ada dua lokomotif yang berada di tengah kereta api jenis BB301 dengan livery perungka berwarna merah dan juga biru dan juga lokomotif CC201, teman-teman. Wih, kalian lihat semuanya sudah mengangkut rangkaian gerbong yang sangat panjang. Kalian lihat sampai di sana meliuk-liuk, teman-teman. Wih, mantul sekali, teman-teman. Wih, dan semuanya sudah siap standby tepat di depan stasiun Banjar. Oke, lihat kita akan segera ke sana, teman-teman. Mendekat. Kita masih berada di diorama Kamut yang menggunakan rel metal, teman-teman. Lihat, ini adalah rel besi ya, menggunakan rel besi dan juga lokomotif yang menggunakan besi. Lihat, teman-teman, ini adalah lokomotif CC203 menggunakan roda metal. Lihat, nah, wih, mantul, keren sekali lokomotif CC203, teman-teman. Dan ini juga menggunakan lokomotif CC203 yang menggunakan roda metal. Lihat, bisa berjalan di rel metal seperti ini. Wih, mantul. Dengan roda metal seperti ini tidak bisa berjalan di rel plastik, rel king, ya, teman-teman. Nah, saya juga punya yang menggunakan rel plastik. Lihat, sangat mirip seperti aslinya. Kalian lihat, nah, ini lokomotif CC203 buatan kakak sendiri menggunakan rel plastik, teman-teman. Lihat. Nah, coba kita jalankan. Nah, lihat, teman-teman, sangat mirip seperti aslinya. Kita jalankan lampunya. Nah, lihat, lampunya menyala. Keren sekali. Coba kita jalankan, teman-teman, ya. Lihat. Nah, kita coba jalankan. Lihat, kereta apinya berjalan. Apakah anjlok? Oh, tampaknya baterainya sudah mulai mati, teman-teman. Kita lihat. Nah, wih, lihat kereta api lokomotif CC203 yang menggunakan tenaga baterai. Ternyata berjalan pelan, teman-teman. Lihat, sangat mirip seperti aslinya ya. Di sini juga ada lokomotif CC201 yang menggunakan tenaga baterai. Coba kita jalankan. Kita lihat, nah. Lihat, sangat mirip seperti aslinya. Keren sekali. Mantap surantap. Wih, lihat, nanti kita samakan, teman-teman, ya. Ketemu dulu yang ini lewat. Kita lihat, teman-teman. Ayo cepat. Apakah baterainya sudah mulai mati? Kita lihat. Nah, wih, sangat mirip seperti aslinya, teman-teman, ya. Oke, kita samakan. Ini juga. Oke, teman-teman, coba kita samakan, ya. Nah, lihat, ini CC203 dan ini juga 203, teman-teman. Coba kita samakan. Lihat, nah, mirip ya. Bagusan mana nih? Bagusan mana? Yang plastik atau yang roda metal? Semuanya punya kelebihan masing-masing, teman-teman. Dan yang ini juga mirip 201 di sini. Nah, oke, kita coba jalankan kereta api yang di depan kakak ini ya. Mulai berjalan, lihat. Nah, itu adalah lokomotif CC206 dengan livery KAI yang lama, yang sempat viral karena ini sama dengan livery logo KAI yang diadopsi oleh negara Polandia, teman-teman. Coba kita lihat. Nah, kita lihat kereta api lokomotif CC206 dengan rangkaian gerbong minyak Pertamina, teman-teman. Liuk-liuk, wadidaw, keren sekali. Mantap surantap. Wih, keren. Oke, selanjutnya coba kita jalankan kereta api yang di depan kakak yang ini, ya, teman-teman. Kita coba jalankan. Nah, sudah mulai berjalan. Kita lihat,
Mantap surantap, keren surulen. Oke. Kita lihat intip dari sini lagi. Wih, kereta api lokomotif CC26 dan juga CC21. Liuk-liuk. Mari kita saksikan secara bersama-sama. Wadidaw, keren sekali. Mantap surantap. Widi. Mantul surantap, teman-teman. Wah, keren sekali, teman. Mantap surantap. Wadidaw, lihat. Nah, dari area sini kita lihat. Ini mantul sekali, teman. Apakah akan terjadi tabrakan? Oke. Selanjutnya kita akan coba jalankan kereta api yang ini, ya, teman. Apakah akan anjlok? Kita lihat. Tampaknya anjlok, teman-teman. Anjlok ya. Anjlok suranjlok. Oke. Langsung saja kita jalankan kembali. Sudah mulai berjalan kembali, kita lihat. Selanjutnya kita coba jalankan yang ini, teman-teman. Lihat, sudah mulai jalan keluar. Kali ini juga kereta api berbeda berjalan. Kita lihat. Nah, oke. Kita lihat, teman-teman. Wih, mantap surantap. Kita lihat dan saksikan dari sini. Kereta api lokomotif CC206 dengan rangkaian gerbong ketel Pertamina meliuk-liuk. Wih, dan juga kereta api BB301. Keren sekulen, mantap lantap. Dan dari area sini kita lihat momen kereta api lokomotif CC201, maksud saya BB301, memasuki area jembatan, teman-teman. Mantap sekantap, keren seruleng. Widi. Wow, mantap sekali, teman-teman. Lihat. Ya, teman-teman, BB306 dan juga lokomotif CC206 berjalan liuk-liuk. Wih, mantul surantul, keren surulen. Mengangkut rangkaian kereta api gerbong ketel Pertamina. Dan lihat dari area sana disusul kereta api lokomotif BB301 dengan rangkaian kereta api Baba Ranjang melaju dengan sangat kencang memasuki area jembatan, teman-teman. Wih, mantap sekali. Sepertinya kurang seru kalau tidak terjadi drama kereta api, teman-teman ya. Kita akan coba membuat tabrakan di area sini. Lihat, mari kita saksikan, teman-teman, dari sini. Oke. Kereta api lokomotif CC206 dengan rangkaian gerbong ketel Pertamina tampaknya akan menabrak. Mari kita saksikan secara bersama. Waduh, apa yang terjadi? 1, 2, 3. Waduh, menabrak, teman-teman. Widi, lihat. Wow, apa yang terjadi? Tabrakan, tapi tetap berjalan dengan sangat-sangat kencang, teman-teman. Video, apa yang terjadi? Lihat, wih, keren sekali, mantap, surantap, teman-teman. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu video kakak, dan kita akan lanjut di video berikutnya. Jangan lupa subscribe Dog Training Channel, bantu kakak mencapai 10-100 ribu subscriber, teman-teman. Oke, dadah, bye-bye.